Nangis. Jahat lu ya. Jahat lu. Gue kesel banget ya. Di dalam enggak ada tadi tuh. 15 bodoh. 15. Yo, what up, Showboy Ricardo, the most wanted rapper in town. Mereka bilang gua siapa? Super di KRTV. Terima kasih buat Royal People yang like, comment, and subscribe channel gue yang ini dan channel gue yang Roy Ricardo. Hari ini kita akan bikin konten lagi, John. Jadi ceritanya begini ya. Kemarin itu gue ada acara di ulang tahun perkawinan gue yang kedua. Anjing lah, gue udah 2 tahun nikah, berarti udah 2 tahun dirantai, John ya. Ya udah, intinya kemarin waktu dinner harusnya kita tukeran kado seperti biasa. Itu adalah budaya gue bersama dengan Nipi. Cuma karena satu dan lain hal, kadonya tidak bisa hadir. Padahal gue udah mempersiapkan kado yang tersebut. Gue udah sempet ngambil duit buat bikin surprise waktu dinner perkawinan gue itu. Jadi Nipi marah karena kadonya tidak ada. Padahal dia sudah memberikan kado yang gue icer banget. Sepatu Dior. Ya udah, gue lanjutin deh. Dia udah marah-marah, gue bikin makin marah lagi dengan cara kita prank. Nanti hari ini gue bakal ngeprank dia. Gue bikin kehebohan di kantor. Si begal pura-pura resign dari kantor. Gue marah-marah seheboh mungkin biar dia juga heboh. Oke, tonton video ini sampai habis. Kera! Bisa-bisanya dia. Iya, lama banget ini. Aduh, penuh perjuangan nih. Halo? Lo di mana sekarang? Maksud lo apa? Woi. Anjing lo ya. Lo ya. Lo udah gue kasih anjing nih orangnya asli. Aduh, Tuhan. Lu udah tahu lagi ribet sekarang kan? Gua udah nggak tahu lagi orang gal pasti. Kenapa sih, Roy? Saya pikir pusing lu. Sorry bang. Sorry. Apa sih? Ini si Ruri. Ya apa? Taruh aku udah emosi banget. Kenapa sih? Kenapa Rur? Kenapa Rur? Rur? Kita resign sama Dika. Alasan kamu gue izin cabut, cuman gue semalam gak berani bilang, jadi gue hari ini gak berangkat ke kantor. Kok gitu Rur? Kan maksudnya semuanya bisa ngobrol baik-baik. Lo kan kita di sini emang lo gimana sama Bang Roy? Enggak juga. Tadi malam juga ditegurnya cuma baik-baik masalah video. Masih masalah yang lainnya sih. Ya maksudnya, tapi masa sih lo gak bisa ngomong baik-baik gitu loh, Rur? Kayak gini kan sebenarnya gue juga kesel. Kan Bang Oynya juga ngomongnya baik-baik sama lo. Maksudnya semarah-marahnya Bang Oy, udah abis itu udah gitu loh. Sama Dika dia? Lo juga mana? Ya, itu sih. Ada. Alasannya maksudnya, tadi ngurus KTP. Izin. Sekarang tiba-tiba bilang resign. Maksud lo apa gitu lo? Lo baru gue naikin gaji, baru gue kasih bonus semua. Kenapa gitu lo mas? Yang kayak gini-gini kita justru maklumnya kan lo udah nggak kayak karyawan yang lain gitu lo. Gue sih jujur gue kita baik-baik aja gitu. Ya kalau tegur dimarahin ya pastilah. Namanya lo kerja nggak mungkin nggak dimarahin gitu. Lu udah tahu gimana? Wah, lu sih. Wah, anjing lu gal kalau mau. Udah, lu gini deh, sekarang lu di mana? Lu enggak bisa main cabut gitu aja. Lu datang sekarang. Gua udah cabut dari kosan sih, Kak. Udah gua. Lu gila ya, Rur? Keterlaluan lu. Kita enggak pernah gitu. Bikin lu lo kayak apa gitu sama cewek lu lagi. Masa cewek lu enggak ngoceh sih ke lu? Ngikutin apa kek? Cek kamera, cek kamera. Gak usah, gue gak butuh sorry di situ, Rur. Gue waktunya lo datang ke sini, gue gak masalah, lo udah cabut, gak ada masalah.
tapi lo datang ke sini ngobrol, gue cuma pengen tahu. Abis itu lo mau keluar terserah, udah nggak usah tahan. Gak ada dua kata terakhir lo. Gak ada dua, gak ada dua. Ini satu doang. Kamera. Lo mau kamera, Ron? Cek. Lo mau kamera, Ron? Ron? Wah. Ron, gue nggak bercanda, Ron. Lo kalau bawa kamera, kita baik-baik ya. Dari awal kenal baik-baik ya. Lo kalau bawa kamera, ini urusannya jadinya polisi. Gue udah nggak tahu lagi. Dika atau lo nih yang bawa kamera? Gue udah nggak tahu lagi mau emosi gue. Tolong. Tunggu pa. Enggak, gue nggak sama Dika juga. Lo atau Dika nih sekarang? Jadi siapa? Gua ini kamera nggak ada, lo taruh di mana? Gua nggak mau nuduh-nuduh ya. Kemarin gua liat sama Luri itu. Tuh, tapi katanya kata Hamdi ada anual lo. Yang bener, Lur, jangan bercanda. Mana nih si Dika? Pak, kamu coba telepon Dika deh, Pak. Ini calling doang handphonenya. Telepon. Ini calling doang. Nomor biasa deh. Gua nomor yang ini nggak ada pulsa nih. Handphone gua mana? Gua nggak bercanda, Lur. Lo jangan gitu dong. Anjing, kesel gua. Ya, kayak gitu dong, kamu jangan ngerusak, entar dulu sabar dong. Ah, aku jadi panik nih. Bro, jangan bercanda dong, bro. Bang, lo disini jadinya ngancur-ngancurin kursi nih, lo. Ini goes towards the front. He's got it! Ya, gak berani ya? Iya, tapi kan emang kita mau pukulin lo. Enggak, ngomong aja di depan, gak apa-apa. Gue yang garansi. Salah gue. Sorry, Kak. Lu jangan kayak gitu dong, Rur. Gak usah, gue gak. Udah, kamu jangan dulu deh, kamu keluar dulu deh. Kamu ntar ngamuk-ngamuk, aku jadi pusing. Kedekan gue. Rur. Ayo lah, Rul. Lo kan sama kita kan udah baik-baik. Masa lo gini sih keluarnya? Main cabut aja. Lo kemarin sore kemana tuh sama Dika? Bikin konser. Bang, ayo tau. Gara-gara pergi berdua itu kali lo jadi kong-kali-kong ya? Mau cabut? Enggak. Kalau Dika ceritanya dia mau balik kampung cepat. Enggak tahu deh kurang lengkapnya coba. Gak masalah gue lo balik kampung. Tapi masuk gue lo. Gue gak bisa balik lagi sih, Kak. Gue di mana? Gue arah jalan jadi pulang. Jadi kamu udah di pelabuhan? Gue udah belum sampai sih, tapi gue udah jalan arah pulang. Balik, gue bilang. Balik, kalau gak gue suruh jemput. Kalau gak, gue cari. Gue masukin penjara, lu. Ya, makanya kan jadinya penjara nanti, lu. Kalau ada barang hilang, ini kamera. Gue masukin penjara, liat aja kalau ada barang gue hilang. Satu barang pun hilang. Gini ya. Sampai. Rijek. Bukannya apa-apa, gue tau Bang Oi soalnya mulai ini dari susah-susah. Kalau dia ngomel sama kalian wajar gitu loh. Kalau lo gak suka, biasanya lo ngobrol sama gue. Kalau lo ada yang ngeganjel, gaji kemarin udah ditransfer belum? Udah lah, mana pernah transfer. Justru udah ditransfer kali lo jadi cabut. Kesel, gue lo udah mau nangis, gue tau gak? Kesel. Oh mati. Anjir mati. Enggak, aku sendiri. Tadi kenapa gak ada masih? Tadi pagi dia ngomongnya gimana? Gak tahu, dia tuh cuma pergi bilang mau izin ngurus KTP biar KTP Jakarta gitu kan. Dika juga begitu. Gimana kamu sini dulu, dulu? Ya kamu suruh aku dulu, ntar dulu dong. Kamu suruh Chandra, mana si Chandra? Dari jam berapa dia cabut, Hamdi? Tadi dia emang gak kesini? Atau dia kesini dulu? Gak kesini. Gak kesini udah? Ijin? Kemarin ada gerak-geriknya gak gimana? Kemarin masih biasa aja sih, cuma dia juga gak tau. Kemarin tuh dia bercanda sama aku ya, karena aku bilang, lu mau kalian makan di rumah gak? Kan dia bilang dia cabut gitu, terus berdua kan siapa Dika ketemu di depan. Aku tanya kamu, lu udah pada makan belum? Gitu.
kalau udah gajian sih makan di luar kak, sombong. Gitu. Kalau nggak gue suruh siapin. Gue udah nggak tahu lagi mau harapan. Sumpah, gue warna pengen nampol asli. Jangan. Udah, jangan. Aduh. Gak bisa. Dia harus kesini. Gimana caranya? Kamu kok nggak kerap nelfon si Rurinya sih? Ntar lu cek. Ya udah sini aku aja dia nelfon deh. Kamu gimana sih? Ada yang hilang nggak? Gak bisa telepon. Gak ada kan? Ini ada nggak? Di kosan ada nggak? Mobil nggak ada. Kosan juga nggak ada kosan. Apaan? Kosannya? Enggak. Ah, kamera di mobil tadi gak ada. Mana di mobil? Teleponnya gak bisa. Lagi angkat-angkat, aku lagi nelfon. Cih, itu kamera baru beli, Shay? Iya, kamera yang baru beli ada di gua. Oh. Yang 6500, habis gua backup kan. Buat yang konfirmnya kuning? Iya, yang kuning sama yang itu, yang apa? Udah, jangan dulu 500 sama 6400. Di sini nggak ada. Itu makanannya mereka lagi. Iya. Terus tiba-tiba. Ya tunggu dulu aku mau foto nih. Makanan di aduh makanan itu soalnya gue. Soalnya aku makanan yang mana deh aku udah bingung. Di sini dulu tuh benak aku sempat. Ya enggak kamu kalau kayak gini kamu tuh ngomong. Bilang kalau mau ke polisi Rur. Aku telepon nggak bisa. Ini udah kamu duduk dulu. Angkat telepon deh. Yuri. Kak Nivi marah-marah sama gua. Habis ini gua. Udah di pelabuhan? Gua di penjara, gua udah di pelabuhan, gua dipenjarain gua. Gua kabur gua. Gua matiin teleponnya. Bingung gua mau ngomong apa. Telepon gua dimatiin, ini takut nelfon. Ayo. Tadi udah ada yang mau menjarain gua, Bang. Iya. Kalau tawa gua. Katanya kamera enggak ada. Sakit perut dong gua. Itu gua tadi dalam mas gua udah lihat kamera gua udah curiga nih kok kamera. Mana? Tapi ya lu bilang Bruni Morrison langsung otak gua langsung gagal. Enggak konsen. Mas lihat 1, 2, 3 enggak ada yang makan lo. Nanti malam puasa. Nanti malam lu untung tiba-tiba kaya jadi kan jadi nangis. Apa lo? Dicayang, Pak. Oh, pantesan kamu suruh beresin ini ya. Jadi ini adalah hadiah untuk Nivi, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi gua, John. Harus ini tinggi banget, Cep. 2,5 meter nih bakal jadi rekor tau enggak? Ya udah ini juga tingginya udah setinggi aku 1,5 meter udah gede. Iya, 1,5 meter kurang 1 meter. Yang penting akunya happy. Jangan ditarik. Kemarin udah bete-bete tau enggak? Bete-bete gara-gara dia udah ngasih kado ya kan? Tapi gue tidak ngasih kado. Dia udah bete, udah kode-kode. Tidak saya tanggapi, ya kan? Jadi ya, sisa duitnya kita bikin love di bawah, gitu ya. Tunggu, aku mau tanya, ini totalnya berapa? Nanti kamu hitung sendiri aja. Waduh. Keringetan banget kayak ngeliat duit. Seneng banget kan, siapa tau. Soalnya gue ingat anniversary waktu masih pacaran gue dapet buke juga, tapi isinya 10 juta. Nah sekarang berlipat ganda kan, kayaknya tahun ketiga lebih banyak lagi nih. Doain aja rezeki kita nambah terus. Amin. Harusnya ini kemarin ada di waktu kita dinner. Oh. Cuma karena orangnya belum ready, satu dan lain hal gitu ya. Kita mau gak mau merubah konsep jadi ngeprank kamu. Oh gitu? Dan tadi tuh konsep tambahan. Konsep adaptasi ada gak? Yes. Kita dapet ide, ya udahlah. Daripada basi gitu kan garing videonya udah terlanjur. Tadi udah mau cancel nih gara-gara kemarin enggak jadi. Oh gitu, janganlah. Ya makanya enggak apa-apa sih. Asal sama striker sih. Enggak gua kemarin sempet bete gitu, jujur gua kemarin sempet bete gitu kan. Karena apa namanya?
harusnya di pas dinner datangnya, cuma ya udahlah ya, udah lewat juga. Yang penting kamu udah seneng kan? Iya, udah ya Pak. Udah ya, berarti. Anjir lah, ngumpulin duit di sini susah ya. Ternyata bukan cuma nyarinya doang susah, ngumpulinnya juga susah ini. Gimana 1M ya? Kita bikin. Nah, lu itu coba. 1000. Hah? Lu itu? Gua bang, itu. Masa gua? Gak ada nemenin ini. Gak ada, lu aja cepet. Lagi. Cepet hitung duit. Iya bang. Lu cepet ini tuh. Udah hitung dulu. Eh jangan lu copot dong. Hah? Lu hitung begini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lu gitu. Ini kan satu lembar. Iya satu plastik ini satu lembar. Gak bisa dicopot aja bang. Jangan dong, nanti kan Nivi ngambek. Ngapain lu beginiin? Nih, 1, 2, 3, 4. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tadi 10? Jadi berapa? Ulang. Di dalam gak ada tadi tuh 15, bodoh. 16 7. Bang, gue gak bisa deh. 27 28. Tadi udah belum bang. 27. Udah. Ini konten ini bisa 3 jam begini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share video ini ke teman-teman lo. Kasih ide gue juga buat bikin konten apa dan buat bikin lagu apa. Gue lagi pengen bikin lagu lagi nih, John. Kasih tau ke gue ya. DM Instagram atau follow Instagram @Rodicardo atau langsung klik link di bawah. Rodicardo Seninga, Hamdi, Mipi, dan semua tim Royal. Jatuh itu. Jatuh. Ini bang, bang. Ya udah ya. Gerak. Apa engkau menangis? Dia salah. Kadang kebakaran.